Berapa tandanya nasab? 5. Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun, nun. Berapa tempat tandanya fathah? 3. Isim mufrad jamak taksir fil mudhari. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. Asmaul khamsah. Di mana letaknya kasrah? Jamak muannats salim. Di mana letaknya membuang nun? Af'alul khamsah. Berapa tandanya nasab? 5. Fathah, alif, kasrah, ya, hadfun, nun. Berapa tempat tandanya fathah? Sebutkan. 3. Isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. 1. Asmaul Husna. Di mana letaknya kasrah? Berilah contohnya. Jamak muannats salim. Di mana letaknya membuang nun? Berilah contohnya. 1. Asmaul Husna. Apa tandanya nasab? Sebutkan. Ada 5, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, hadfun, nun. Berapa tempat tandanya fathah? Ada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. 3. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad. Aqra' al-kitab. Al-kitab. Adhaba ilal madrasati tila' al-lam. 4. Berapa tempat tandanya alif sebutkan? Ada 1 tempat, yaitu asma'ul khamsah. 5. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Uhibbu abaka hammaka ummuka hubba damala fa'a. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. Tanda nasab ada 5. Fathah, alif, kasroh, ya, khafat, nun. Berapa tempat tandanya fathah? Sebutkan. Tandanya fathah terletak di 3 tempat. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Isim mufrad, aqra'ul kitaba, jamak taksir, aqra'ul kutuba, fi'il mudhari, adhabu ilal madrasati lita'lama. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. Alif terletak di 1 tempat. Ustaz lo ngajak kelas 7, cek kan? Berilah contoh tandanya alif di dalam asmaul khamsa. Asmaul khamsa, uhibbu abaka hamaka. Itu absennya, cek. Satu sama anak kelas 9. Ya. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. Ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, khafat, nun. Berapa tempat tandanya fathah? 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. 3. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Aqra'ul kitab. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. 1. Asma'ul Khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam Asma'ul Khamsah. Uhibbu abaka. Uhibbu. Uhibbu abaka. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. 5. Fathah, alif, kasroh, ya, khafat, nun. Berapa tempat tandanya fathah? 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Aqra'ul kitaba. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. 1. Asmaul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asmaul khamsah. Uhibbu abaka. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. 5. Fathah, alif, kasrah, ya, khafat. Punya 1 enggak punya? Berapa tempat tandanya fathah? 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari.
Berilah contoh tandanya fathah. Iya, tahu loh ini kan. Dari baca dari salah. Siapa namanya? Mudori. Aku enggak tahu lagi nama absen mulu tuh ada nama anak-anak ditulis. Berapa tempat tandanya alif sebutkan satu asmaul khamsah. Berilah contoh tandanya alif dalam asmaul khamsah. Muhib bu abaka. Berapa tandanya nasab sebutkan? Ada nasab ada di mana? Fathah, alif, kasrah, ya. Depan dulu ya, berapa tempat tandanya fathah? Fathah ada tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad. Aqra'ul kitabah. Berapa tempat tandanya alif sebutkan? Ada satu asma'ul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Berapa tandanya nasab? Lima, fathah, alif, kasrah, ya, fathun, nun. Berapa tempat tandanya fathah? Tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Aqra'ul kitabah. Berapa tempat tandanya alif? Satu, asma'ul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Uhibu abaka. Berapa tandanya nasab sebutkan? Lima, fathah, alif, kasrah, ya, kadfun, nun. Berapa tempat tandanya fathah? Tiga, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Aqra'ul kitabah. Berapa tempat tandanya alif sebutkan? Satu asma'ul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Uhibbu abaka. Berapa tandanya nasab sebutkan? Lima, fathah, alif, kasrah, ya, fat. Dengan yang sudah maju enggak apa-apa. Berapa tempat tandanya fathah? Tiga, isim, mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Aqra'ul kitabah. Berapakah tempat tandanya alif sebutkan? Satu, asmaul khamsah. Siap ya. Berilah contoh tandanya di alif di dalam asmaul khamsah. Iya. Uhibbul abaka. Siapa sih yang kamu tanya? Di mana letaknya kasroh? Berilah contohnya. Jamak mu'anas salim. Berilah tempat tandanya ya sebutkan. Dua, isim tasniyah jamak mudzakkar salim. Berilah contoh tandanya ya di dalam isim tasnia dan jamak mudzakkar salim. Di mana letaknya membuang nun? Berilah contohnya. Di af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Kata kerja yang lima. Sadaqallahu al-azim. Jamak taksir aku kutubah.
tandanya nasab, sebutkan. Berapa lu? Berapa tempat tandanya fathah? Contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad jamak taksir dan berapa tempat tandanya alif? Berapa tandanya nasab sebutkan. Berapa tempat tandanya fathah sebutkan. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. 5. Fathah, alif, kasroh, ya, fat, fat, nun. Berapa tempat tandanya fathah? 3. Tiga tempat. Berilah contoh tandanya fathah di isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari'. Aqra'ul kitaba. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. 1. Di tempat asma'ul khamsa. Ibu abaka, hamaka, ilka, damala, kaka. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. Wahibu abaka. Di mana letaknya kasroh? Berilah contohnya. Wahibu abaka. Ini tuh salah, jawabannya tuh beda deh ya. Ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan kutfun nun. Berapa tempat tandanya fathah? Sebutkan. Ada 3, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Aqra'ul kitabah, al-kutubah, adhabu ila madrasati lita'allamu. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. Ada 1 tempat, yaitu asma'ul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Ada berapa tandanya nasab? Ada 5, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan kutfun nun. Berapa tempat tandanya fathah? Sebutkan. Ada 3, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Aqra'ul kitabah, al-kutubah, adhaba ilal madrasati lita'allama. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. Ada 1, yaitu asma'ul khamsah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asma'ul khamsah. Uhibbu abaka, jambaka, hamaka, jatuhaka, damala. Berapa tandanya nasab? Sebutkan. 5. Fathah, alif, kasrah, ya, membangun. Berapa tempat tandanya fathah? 3. Isim, mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Berapa tempat tandanya alif? Sebutkan. 1. Asma'ul khamsah. Di mana letaknya kasrah? Berilah contoh. Jamak anas salim. Apa itu af'alul khamsah? Kata kerja yang 5. Berapa tempat tandanya nasab? Sebutkan. Ada 5. Fathah,
Fathah, alif, kasrah, ya, huruf nun. Berapa tempat tandanya fathah sebutkan? 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Isim mufrad, aqra'ul kitabah, jamak taksir, aqra'ul kutubah, fi'il mudhari', adhabu ilal madrasati li ta'lam. Berapa tempat tandanya alif sebutkan? 1. Alif yang tempat asmaul husna. Asmaul hamzah. Berilah contoh tandanya alif di dalam asmaul hamzah. Ibu abaka. Apa tandanya nasab sebutkan? 1. Fathah, 2. Alif, 5. Fathah, alif, kasrah, ya, harfun. Berapa tempat tandanya fathah sebutkan? Terletak di 3 tempat. 1. Isim mufrad, 2. Jamak taksir, 3. Fi'il mudhari'. Berilah contoh tandanya fathah di dalam isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Isim mufrad, aqra'ul kitabah, jamak taksir, aqra'ul kutubah, sangat fi'il mudhari', adhabu ila madrasati li ta'lama. Berilah contoh tandanya alif di dalam asmaul hamzah. Berapa tempat tandanya alif sebutkan? 1. Asmaul husna. Berilah contoh tandanya alif di dalam asmaul husna. Ini sangat crispy dan kriuk.